Aku sebenarnya nggak jago sih hal gini, soalnya interaksi aku sama jinan itu real. Oke, okay, let's go. Let's go. Ini aja, BBB. Bukan bintang biasa. Jangan bilang tidak bila kita mampu mencoba. Siapa yang tahu? Ini channel Saliru, boom, boom, boom. Kamu hukumannya rahasia.
baik. Ya, kalian ini kan ada 3 situasi, pilih nomor 1, 2 atau 3. Apa nih? Pilih berapa nih? Kamu pilih berapa? Situasi 2, 1, 2 atau 3? Beda 2. 2. Beda 2. Oh, baik jadi maksud kita ketemu bias kita. Bukan, ya, kita suami. Ketemu. Ketika ketemu. Pas suaminya bias kita kan? Iya. Baik suaminya Yongjun. Iya, by the way, sekali lagi sini halu ya, semuanya halu. Jadi just for fun. Just for fun, jadi ya. Beneran, ya. Wow. Iya. Pokoknya semua dari konten ini, pokoknya dianggap fun aja ya. Nah, langsung aja kita ke situasi pertama nih, sama-sama. Boleh. Situasi. Oh. Ambil, silakan. Aku sudah memilih. Oke. Okay. Timer ya. 7 menit ya. Oke. Okay. Dimulai dari sekarang. Ya ampun. Ya ampun, ketemu di sini. Aku udah ngerti sama suami aku. Oh iya, aku juga biasanya setiap jam mesti aku. Oh gitu. Ada yang shopping? Enggak, soalnya kurang kaya. Oh iya. Suami aku juga orang kaya. Dia merek kue. Dia kaya bandel. Tapi kadang dia suka gak bersyukur punya istri bidadari. Kamu gak bersyukur. Kamu gak bersyukur istrimu bidadari gitu. Kamu gak bersyukur istrimu bidadari. Kamu gak bersyukur lancar nikah di waktu. Karena kayak ya Yongjun kan suka yang maunya gitu ya. Tapi dia pengadaan mas yang kaya sih. Maksudnya yang kaya dan ganteng. By the way, kamu bukan main kemarin, kamu mau Yongjun sekarang. Kamu gak ngundang aku pernikahan sih. Ya ini yang gitu. Oh gitu, kamu gak mau buat party besar ya waktu ini? Private. Private cool ya? Private cool. Kalau kamu, kok gak buat topik? Oh ini hemat plastik. Kamu gak bersyukur? Kamu gak bersyukur punya suami gugur. Kamu gak bersyukur. Ini ke pasar sama itu, sama suami saya. Oh, terus apa namanya? Hemat plastik tadinya yang memang sendiri aja gitu. Terus kan emang bawa pantesan baju kamu bawa green ya? Iya. Udah silat-silat. Bajunya bagus ya? Iya. Bisa beli baju tapi kok nggak bisa beli ini sih? Iya, paper bag. Iya, paper bag. Ini kan sekarang lagi emang harinya kok pasang. Ini hanya murah saja pada kalian. Murah banget ya? Iya. Oh iya. Kamu dibeliin apa itu? Ini bawang sama ini timun. Soalnya emang sama saya suka nanam juga, itu ditanam. Saya juga beli. Nah, saya juga beli. Oh, orang kaya beli itu juga ya. Ini namanya apa? Bambi. Bau. Bawang. Bawang. Aku pengen pamer dari bikin sama ayam ini nih. Limited edition. Ini gede banget ya, ini cuma satu. Oh my god, ini murah banget. Hei, ini limited edition, ini hanya satu di dunia. Ini apa lagi nih, murah banget. Ini mutiara adibuta loh, Sari. Suami saya ini, kan nanggupnya aku kecil banget kali. Biar banget. Itu mah buat masker ini. Masker. Jadi bisa buat di jilbab. Ini tuh ini kelinci ditangkap loh. Oh asli. Iya ini habis itu dijadiin gambar ini ambil jahit ini digambar dari yang aslinya nih. Gambar kelinci namanya siapa ya? Stephanie apa? Kelincinya. Ini agak kecoklat jadinya ya. Oh keren. Ya, gitu. Abis ini aku sih mau beli baju lagi sih. Aku Abis ini aku nggak tahu mau beli apa.
kayak semua di dunia ini udah aku beli. Oh iya? Iya. Yeongjun kaya raya ya? Iya, dia udah kaya, dia ganteng. Tapi kadang dia suka gak bersyukur punya istri muda tadi. Kalau Taeyong gimana? Ini beli kuda tadi. Oh, kuda? Beli kuda. Katanya ini seharga kuda asli. Mahal. Mahal. Mahal banget ya? Oh gitu. Emang kalau ada limitnya? Ada dealnya gak? Udah ada deal. Enggak sih, kebetulan ini poni, little poni. Gitu, katanya ini seharga kuda asli katanya. Belinya di pasar juga. Oh iya, ada di tempat. Ada. Kok tapi bisa ke GI? Jadi kamu mau beli apa di sini? Oke, tapi saya ke FD. Oh, bisa FD. Keren banget ya, FD. Ini di suami saya, BTW. Oh, yang dia mau multi talent ya? Agak tidak menangkap ini. Nah, ini highlight. Oh, baik. Kayak rambutnya tak sih? Ya, kayak rambutnya tak sama kayak beneran. Kayak suami aku juga suka tuh warna-warna yang rambut terus ya? Iya. Sama? Iya. Sama aku juga suami saya warna yang kerudung sih. Oh, kemarin sempat dicet. Iya, mau punya ini di bantek ya? Iya, ini di agak direndam dulu. Sama kepala ibu? Iya, sama kepalanya dulu. Ini serta selimpe pot. Ada selimpe. Ah, kenapa gak di ombre aja? Iya. Nah, nanti ada saatnya. Nanti ganti setiap hari. Tiririt, tiririt. Oh iya, iya. Warok dong. Oh. Aduh, yang gak nah. Ah, iya. Hah? Beli mobil? Ah, gak usah. Udah 15 sudah di rumah. Banyak banget sih yang mobil. Itu aja. Si merah belum dipake. Gak usah. Nah cicilannya susah loh, kita aja gak melarat. Ya? Susah. Lamborghini? Bisa, bisa. Yaudah lah ya, tapi nanti aku pakai dulu ya. Ya, oke. Oke, bye. Susahnya apa ya? Nyucin. Biasa beli mobil, ah. Dia suka gitu deh, tiba-tiba kalau lihat mobilnya. Eh, pengen beli gitu. Padahal di rumah masih banyak yang kayak sekali pakai doang, abis itu dibuang sama dia. Oh my God. Suami kalian suka gitu gak sih? Aku suami aku aja ya? Suami aku mobilnya 100. Iya, banyak banget. Suami aku ketawa. Oh iya? 2000. Tahun 2000 keluarannya baru. Keluarnya tahun 2000. Pesawat tempuran. Pesawat itu yang sendiri. Oh, pesawat telepon? Bukan, pesawat yang kertas yang bisa terbang. Pesawat kertas kok gak bisa terbang? Bisa di, ya? Di situ, di tinggi. Bukit tinggi? Di langit. Abis ya, abis. Ini sudah abis ya. Lu bisa kedinginan.
aku juga lagi sakit hati nih. Kenapa? Suara Kadita bagus ya? Iya. Tadi aku habis ketemu sama mantannya. Kenapa? 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 Tadi aku dari dulu. Ulang. Satu, dua. Sama mantannya ibu. Kenapa kok bisa? Ini dari buku. Aku pengen ngasih tadinya. Iya. Terus pas aku di dalam perjalanan tiba-tiba dia lagi sedang bersama wanita. Terus ternyata dia sedang tertawa-tawa. Kayaknya itu mantannya. Terus aku kecewa, ya udah. Jadi kamu tetap bawa gitu dengan kecewa. Ya, walaupun ini bunga palsu tapi cintaku ke dia enggak palsu. Oh, baik. Pokoknya sama. Mas ya. Tapi kesannya kayak kalau kamu kayak habis birthday party sih. Ya, memang gini jadi ceritanya. Oh, beda karakter lagi, bukan istri bagus lagi ya. Saya kan ini ya, ke rumah teman saya tuh sama Jun gitu kan. Ya terus ya saya enggak ngerti tuh kenapa ada teman dari teman saya yang mantannya Yeonjun nih. Jadi di acara itu? Karena itu mantan Yeonjun? Nah, terus abis itu ya gue gak ngapain sih sebenarnya. Mereka liat-liatan aja gitu. Cuma sakit hati. Masih gak suka nih dari matanya Yeonjun tuh dia kayak masih tertarik gitu. Oh gitu. Tarik aja lagi. Point of view saya sih. Oh iya. Terus akhirnya nih dengan baju pesta seperti ini pulang. Pulang ya? Lah udah. Buat apa lah ya kan? Sabar. Sama sih saya. Ada nyontek nih. Oh muntah. Sama sama yang mana? Saya beda. Yeonjun ya. Saya nih ceritanya mau kayak. Tahu nggak nih di GBK yang men Moja. Ini udah fashionnya udah kayak anak skateboard banget kan. Ternyata ini kenapa di musim dingin? Oh ini dengerin ocehan. Kan ada. Ini emang biar fashion aja. Ketika saya gini. Ini kupingnya pindah ke sini nih. Oh iya ini emang ada dulu biar teman. Ini saya boleh cerita nih? Oh iya. Ketika saya lagi main tuh terjatuh nih. Dan gitu, luka dan menangis gak? Iya. Gimana jatuhnya? Jatuhnya gimana? Gimana? Tadi gak liat. Gini. Gimana? Duh! Gini, emosi. Gara-gara Yeonjun. Nah, di depan saya juga ada cewek yang terjatuh. Dia malah nolongin itu cewek dan cewek itu matanya. Padahal saya udah bedak. Tapi dia belum nolongin. Dia nonton saya sampe hitam nih. Udah bedak ya? Udah. Kecewa sih, makanya. Nah, kamu kalau biar kamu malu, tampil aja lah. Gitu. Daripada ini sekalian capoeira sih. Dan gak ditolongin malu mbaknya kan. Karena tapi sudah saya pacarnya, tapi itu mantan. Masalahnya ini jadi borok nih, bukannya gimana-gimana. Iya. Terluka kan, dan menangis. Tapi aku terima semua keputusan yang telah kau buat Yeonjun. If you watch this, pokoknya kecewa deh. Kita harus buat gebrakan baru gak sih untuk pacar-pacaran tersakiti? Kita bikin grup WA aja lah. Iya, udah. Kita tuh harus tapi WA lagi down. Penyanyi deh. Si down. Tuh! Itu si Bumbu! Tuh! Udah, aku udah males. Ya ini susah nih sama-sama cancer soalnya. Oh iya. Itu manggil anjay. Apa sih Bu? Iya. Apa? Mau beli gorengan? Mau diajak tuh? Gak boleh beli gorengan sakit tenggorokan. Itu hiang hoin lo. Ketawa. Itu ya itu. Ketawa dia. Kok dia pakai kostum dinosaurus terus ya? Dia ini emang dia lagi Halloween. Oh lagi Halloween. Iya. Hah? Dia
Tunggu dia baru pulang. Dia suka Velociraptor. Oh. Ah, pulang. Enggak dulu, Bang. Itu aja gua, Mak. Gua pulang. Ya, habis. Habis itu aja, guys. Nah, dan terakhir ya. Aduh, sampai banget ternyata. Butuh energi lebih untuk memperagakan ya. Ini terakhir ya. Nih, betul. Situasi terakhir, apakah itu? Okay. Jangan. Ya. Iya. Situasi terakhir berarti yang nomor satu ya? Iya. Oke. Langsung ya, ambil ya. Ambil. Dah, ready? Yuk. 3, 2, 1, let's go. Coba dah bawa pacar lo sini, sama cowok gua. Sini bu,
Sini, Yon. Ah, Jun. Jun. Sini, Bu. Sini, Jun. Dia agak enggak denger juga lagi. Hah? Sini, hilingi, hilingi. Dia nanti si parah deh. Nih, dia yang udah gila sih. Jadi, kamu kayak apaan tuh, tau gak? Ya, nih, mana? Ya, ya sini, ini. Ayo, Yon, Jun. Yon, Jun, mana? Yon, Jun. Nih, Yon, Jun. Mana? Udah berantem aja. Iya, emang. Mana Battle dance, pada berjago dance semua tuh alang gitu ya? Iya, iya. Ah, coba. Tapi pasti alang aku paling bagus. Alang aku paling keren. Iyalah, aku juga paling keren. Ya udah, kita lihat aja. Iya, iya. Tuh tuh, lihat bisa gini-gini tuh. Oke, okay, go ya. Let's go ya. Gini aja, BBB ibu. Bukan bintang biasa. Jangan bilang tidak bila kita mampu mencoba. Siapa yang tahu akan di sana kamu dan hartaku, hatimu dan juga hatiku. Sandra. Jangan bilang tidak, cuyon jadi kita mampu mencoba. Wang Yun dan yang juga dia jadi Raffi apa Dimu? Tidak. Belum, kan tadi lagi Mas nyanyi. Keren banget ya si Yunjun jadi BBB. Wah, gak nyala, dia gak kabar BBB ya? Iya. Dia kan teman sama Raffi. Iya, sama Yunjun Amar. Dia teman sama Dimas Bek. Oh, Dimas Bek. Iya, pelab ya sih, gak pernah kenal ya. Oh, Chelsea. Oh, Chelsea. Kamu siapa? Oke. Dengan Rizky ada. Kamu? Ini kita kayak tipsi beneran deh, berkurus ya. Yaudah deh kalau kayak gitu, gua udah. Oke, pemenangnya adalah Yunjun. Enggak tuh Yunjun, agak in my heart. In my heart. Oh iya. In my heart. Tenggorokan dong. Hah, yang menang Teong. Tuh pacar kamu menang. Nah emang Bubu paling keren nih buat kamu Bu. Kacang-kacang, itu kan udah ada upilnya. Gak apa-apa, Bubu suka upil. Oh, asin ya? Iya, katanya kayak batang. Oh, telat. Ya ampun. Kalian pulang naik apa sih? Gue udah mau pulang nih, gue udah ngasih pesawat lah. Naik, tinggal pilih sih. Dia punya semua kendaraan. Oh iya? Iya, mau yang jenis apa? Jun, ini ya? Business travel ya? Denmark punya jalan? Iya, punya, iya. Punya. Oh gitu? Semua punya? Orang kaya yang gini. Iya. Pantesan gue ngeliat sini deh. Kaya. Cabe banget. Pas BBB pulang gak kuat banget. Tapi aku kepikiran aja. Gue langsung takut kayak lonceng jadi BBB. Gue langsung bayangin tau berarti. Jangan bilang tidak. Oke, jadi itu sudah guys, tiga situasi yang kita mainkan hari ini. Dan gimana guys tadi? Seru banget. Seru ya, bitter challenge sih, menahan ketawanya. Iya sih. Iya. Apa karena apa tuh Nada? Karena pakai situasi pakai diperagain gitu ya jadinya. Nah, kita mah jadinya ini ya makin berkembang, berkembang di daerahmu. Iya. Jadinya kayak kitanya tuh lebih gimana, tertantang gitu ya. Oh benar, itu lebihnya nangannya lebih susah. Iya karena kita jadi kayak mempraktekkan juga makin susah nangannya. Kalau Mbak Yunita sama nggak boleh sama, nggak boleh ya. Bagus sih sama, kalau jawaban sama sama dengan nol. Ya seru sih kan ada propertinya. Kenapa pakai sisi? Ya seru, ada propertinya jadi bisa menambah kreativitas ya. Jadi ya mendukung lah propertinya. Iya, jadi lucu juga gitu. Oke, pokoknya versi terbaru ini lebih seru ya. Ya gitulah guys. Dan gimana teman-teman yang menonton, apakah versi ini menurut kalian juga lebih seru dan lebih menantang, dan kalian lebih tertarik nonton yang ini? Coba komen, kalau komen tapi banget. Dan kalau misalkan kalian suka, nanti kita makin berkembang lagi di situasinya. Gitu. Dan kita lihat skornya ya. Tapi kayaknya kalah aku sih kayaknya.
yang kenal sih. Makasih Bu Bu. Ini gara-gara BBB ini anjay. Tiba-tiba ada juga. Bisa. Nah, ya udah nih, hukumannya apa nih Mbak? Hukumannya itu permen yang itu loh, yang di buzzer. Tidak. Yang gak enak pokoknya. Ya. Ini gak enak semua. Iya. Ini apa namanya? Pokoknya dapetnya harus sampai yang enggak enak. Enak aja. Banyak dulu. Kalau enak apa enggak enak? Iya. Kalau dapat enak terus. Pokoknya dua ya, pengen dua pilihan. Satu. Sesuai poin aja 5. Waduh. Kamu giliran kamu muka ini aku enggak gitu. Nih, siapa yang kalah? Aku. Iya. Berapa makannya? Dua, ambil dua. Yang satu ini yang apa? Yang pokoknya beda warna juga harus makan. Iya, harus ada nol ya kalau misalkan berbeda. Iya. Nah, kamu dulu ya, aku enggak. Kalau 5 berarti makannya 5. Buat makan ini kalau enggak enak. Kalau 5 berarti makannya 5. Ah, mana ada emang. Kalau 4, 4. Nol. Kita makan deh. 2 ya? Iya, 2. Satu yang beda warna. Ambil satu. Ini yang kita ikut. Ini yang kita ikut tuh. Satu aja enak. Udah, satu. Sini, mangkoknya. Aduh, kayak muntah, depan muntah deh. Buet. 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 Aduh, enak banget ini. Sampah. Yang warna oranye. Masa dia tuh nafas sekali pasti bau. Ini yang warna oranye dulu ya, guys. Bau banget, demi Allah. Ikunya ya, ikunya. Ikunya, yang kebelan. Dua, dua, tiga. Tolong, rasa apa? Rasa apa? Sampah. Sampah anjir. Lanjut. Satu lagi ke sana. Nah, konten gua kurang jalan. Telur busuk kalau enggak salah ya, Puding. Siapa tahu enak kan? Yes, 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 yes. If you love me, say yes. Yes, 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 yes. Kayak itu apa? Itu apa? Zombie. Kayak download tak. Pokoknya sekian, terima kasih Cinggudel.